Halo teman-teman, sekarang aku mau nunjukin ke kalian fitur baru dan kendaraan baru yang kita dapat dari update bulan November 2019 ini. Yang pertama adalah Hearthboss. Jadi di Hearthboss ini kita bisa nambah player di luar member Hearth. Jadi bisa dari TribeMates or player lain yang bukan anak tribe kita sendiri, itu juga bisa join. And nama mereka yang ikut Hearthboss kita tapi bukan anak Hearth bakalan berwarna putih, walaupun dia sekalipun adalah member tribe. Jadi di Hearthboss kita bisa in total itu ada 16 player, 12 player dari anak Hearth dan 4 player dari assist atau member lain. Setiap Hearth itu punya 4 assistant grid yang tadi 6, yang bisa ngehapus atau menambahkan listnya itu cuma core member dan leader. Jadi assist player itu bisa ngebantu kita nyerang bossnya, tapi mereka gak bisa start, cuma bisa join atau ngikut doang. Keuntungannya adalah walaupun assist player itu gak bisa dapat weekly heart reward dari heart tersebut karena itu bukan heart dia, tapi dia tetap dapat stage reward. Dan ada mount baru juga nih, bentuknya kayak labu-labu gitu, kayak di princess, namanya Dreaming Pumpkin Card. Change-nya itu cuma 0,6%. Dan yang kedua adalah Sheepy Hovercraft Gift. Jadi itu change-nya cuma 0,4%. Ini tampilan Dreaming Pumpkin-nya. Salah maksudnya Dreaming Pumpkin Card. Ini itu jenisnya kendaraan ya, bukan mount, tadi aku salah ngomong. Nah, di mobil ini kita bisa duduk 2 orang karena punya 2 seat. Jadi bisa untuk couple. Kalau kalian jomblo, ya udah minggir aja lah. Oh iya, Dreaming Pumpkin Card ini enggak punya trunk, jadi dia fungsinya cuma buat jalan-jalan doang gitu deh. Sekiranya itu aja dulu yang mau aku tunjukin ke kalian. Thank you for watching and see you in my next video.